Di video singkat ini saya akan coba transfer foto dan video dari hasil jepretan kamera Sony ke smartphone. Pertama yang harus dilakukan adalah install aplikasi Imaging Edge Mobile di smartphone Anda. Di kamera ZV-E10, ini kita buka menu Smartphone Connect dan pilih connection, dan akan muncul tampilan seperti ini. Next, di smartphone Anda, koneksikan smartphone dengan kamera melalui Wi-Fi dan cari Wi-Fi direct blablabla ZV-E10. Untuk sambungan pertama kali akan diminta password dari Wi-Fi. Karena saya udah pernah connect HP dan kameranya, jadi tinggal dipencet connect. Setelah kedua device terhubung, buka aplikasi Imaging Edge Mobile di HP Anda. Kemudian tekan start dan pilih import in camera image. Setelah itu pilih foto dan video yang akan ditransfer dan tekan tombol transfer. Selesai.